hey ah <coughs> 啊。Uh huh. Terima <tune> kasih <noise> telah <tune> menonton! <noise> thank uh you -huh. Thank you for watching! Terima <coughs> kasih. you <laughs>

Gracias. No, 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 no. yeah <laughs> y yeah. iya oh, well. Thank you.

belakangnya kok udah bisa Selamat pagi semuanya, mohon mohon maaf untuk speakernya selama acara mohon dimatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam nama budaya, Salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Izatun Mirati S.T.M.IT selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi PS DKA Universitas Airlangga di Banyuwangi. Yang saya hormati Ibu Sandra Sukma Mbuning Tias selaku, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Akuntansi PSDK Universitas Airlangga di Banyuwangi. Yang saya hormati Muhammad Hanif Rizki selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi PSDK Universitas Airlangga di Banyuwangi, yang saya hormati, Heli Romauli selaku Ketua Pelaksana, yang saya hormati, para jajaran dosen yang telah berkenan hadir pada acara kuliah tamu pagi hari ini, dan para peserta kuliah tamu yang saya banggakan. Tak lupa juga, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Erina Sudaryati, Samsak Siacme selaku pembicara pada acara kuliah tamu pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berpartisipasi hadir dalam acara kuliah tamu yang mengusung tema upaya percepatan penanganan COVID-19 realokasi dan refocusing anggaran pemerintah menuju new normal dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Setiawati Zulfa Masyuroh, pelaku MC pada pagi hari ini, akan mendampingi acara kuliah tamu ini hingga selesai. Sebelum memulai acara kuliah tamu pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa Mulai tiada kata akhir untuk berdoa. Sebelum memasuki acara yang selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk speaker agar dinonaktifkan. Acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua pelaksana kita kepada Saudari Nelly Romauli. Dipersilahkan. Uh, baiklah, terima kasih untuk MP yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesempatan untuk bisa memberikan kata sambutan pada acara kuliah tamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ijato Milati, SIPMIP, selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi PSDKU Universitas Erlangga di Banyuwangi. Yang saya hormati Ibu Sandra Sukma M. SE Akun, selaku dosen pembina himpunan mahasiswa akuntansi, Universitas di Banyuwangi. Yang saya hormati Dr. Erina Sudaryati, SEMS, AKCMA, -E, selaku pemateri dalam acara kuliah tamu hari ini yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa dan seluruh peserta acara kuliah tamu. Selamat datang Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang ikut bergabung dalam acara kuliah tamu ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, berdiskusi, serta bisa berbagi pengetahuan saat ini. Kuliah tamu ini merupakan serangkaian acara yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa antropologi ini yang merupakan salah satu program kerja dari departemen intelektual. Kami selaku mahasiswa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berperan dan ikut serta peduli terkait dengan isu-isu yang sedang terjadi dan sedang hangat diperdebatkan oleh sebagian besar golongan lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 ini telah berhasil merubah seluruh tatanan kehidupan hampir di seluruh negara di dunia. Salah satunya saja Indonesia. Seluruh sektor yang ada di Indonesia bahkan dipaksa untuk berhenti dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Baik itu dari pendidikan, ekonomi, politik, sosial bahkan sektor lainnya. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka tidak eh, maka anggaran pemerintah juga terkena imbas dari pandemi ini anggaran yang mungkin pada awalnya direncanakan untuk dialokasikan pada sektor lain terpaksa harus digunakan untuk bisa menunjang dan membantu dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Di sini kami mengambil tema yaitu upaya percepatan penanganan Covid-19 dengan cara realokasi dan refokus anggaran pemerintah menuju normal. Berkaitan dengan tema tersebut kami juga mengundang pemateri yang menguasai banyak terkait dengan keuangan serta anggaran pemerintah. Beliau juga berprofesi sebagai dosen sektor publik dan manajemen keuangan pemerintah. Melalui kegiatan kuliah tamu ini, uh, kita bisa mendapat gambaran bagaimana dan seperti apa upaya yang harus dilakukan, apa yang menjadi fokus pemerintah untuk bisa menjadikan kondisi anggaran pemerintah menjadi normal kembali. Meskipun pandemi ini uh, tidak bisa kita prediksi kapan berakhir, uh, saya harap semoga kuliah tamu ini bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah atau menyinggung rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi kepada Saudara Hanif Rizki. Dipersilahkan. Baik, Baik. baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada seluruh peserta dan juga Bapak Ibu dosen dan juga teman-temanku pengurus himpunan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas seniman rahmatnya kita bisa dipertemukan kembali walaupun Uh, sudah hampir lebih dari dua bulan atau tiga bulan kita uh, tak dapat bertemu karena kondisi uh, COVID-19 ini. Pertama-tama uh, yang saya hormati uh, Ibu Izato Milati SIPMIP selaku KPS program studi akuntansi yang ada di Banyuwangi dan juga uh, Bu Ibu Sandra Sukma dan Bu Mintias SEM Akun selaku pembina dari himpunan mahasiswa akuntansi juga uh, Ibu Bunda saya yang terhormat uh, Ibu Dr. Erina Sudaryati SEMS. dan -E yang hari ini uh, menjadi pemateri untuk uh, kuliah tamu, yang kedua untuk himpunan mahasiswa akuntansi. Tak lupa juga uh, seluruh peserta uh, atau panitia uh, penyelenggara dari himpunan mahasiswa akuntansi semoga kita semua uh, selalu dilimpahkan kebahagiaan dan juga Kesehatan dalam uh, menjalankan seluruh uh, rencana atau kegiatan yang akan kita laksanakan, dan juga hari ini, semoga uh, kuliah tamu ini juga berjalan lancar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-temanku untuk pengurus himpunan yang uh, atas kerja keras teman-teman. Akhirnya, kuliah tamu yang kedua ini. Uh, tetap bisa kita laksanakan walaupun di tengah pandemi ini kita tetap ingin melangsungkan kuliah tamu ini karena ya momentumnya juga tepat dengan tema yang diambil uh, COVID-19 ini sudah hampir berbulan-bulan ada lalu ada narasi dari pemerintah bahwasanya kita akan menuju new normal nah, dengan tanggap teman-teman langsung mengambil tema bagaimana Uh, percepatan penanganannya kalau uh, pemerintah melangsungkan narasi new normal ini. Nah mungkin nanti akan lebih detailnya dibahas oleh uh, Ibu Erina selaku pemateri bagaimana uh, kita menyikapi new normal ini selaku uh, dari sudut pandang ekonomi seperti itu. Mungkin uh, itu yang dapat saya sampaikan. Uh, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, ucapan, atau uh, tindakan dari saya. Semoga acara hari ini berjalan sampai selesai lancar, tanpa ada halangan apapun, baik itu uh, sinyal ataupun kendala-kendala teknis yang lainnya. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk speaker mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Program Studi kami kepada Ibu Iza sipm SIPMIP dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera kepada semua. Kepada mahasiswa-mahasiswa dan juga kepada peserta kuliah tamu pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan pandemi ini pun cepat berakhir. Ini adalah kuliah tamu Secara online yang dilakukan oleh PSDK Uner di Banyuwangi, semoga kuliah tamu ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga untuk kuliah tamu pada pagi hari ini tidak hanya menjadi uh, materi atau menjadi catatan yang hanya dicatat setelah kuliah tamu dan selesai, tetapi diharapkan dari kuliah tamu hari ini bisa menjadi manfaat, bukan hanya di dalam catatan tetapi juga bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan selamat kepada panitia dan juga kepada Hima yang telah melaksanakan kuliah tamu secara online. Semoga kuliah tamu-kuliah tamu yang mendatang juga bisa dilakukan dengan baik dan uh, dengan tema-tema yang up to date. Dan terima kasih juga kepada Bu Erina yang telah bersedia untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini. Uh, itu saja. Salam hormat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Saya ucapkan acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, yang mana acara ini akan dipandu oleh moderator kami, Ratna Dwi Lestari. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sekilas CV dari moderator kami. Ratna Dwi Lestari lahir di Banyuwangi pada tanggal 28 Mei 1999 dan seluruh pendidikannya ditempuh di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di PSDK Universitas Airlangga di Banyuwangi. Riwayat organisasinya mulai dari bendahara, anggota hingga sekarang, ia menyandang sebagai Kepala Departemen di Himpunan Mahasiswa Akuntansi prestasi yang telah ia dapatkan juara dua festival sastra biografi mini tingkat kabupaten Banyuwangi juara satu cerdas cermat terkoperasi tingkat kabupaten Banyuwangi juara satu lomba penyuluhan galaksis tingkat Jawa Timur juara tiga juara tiga, lomba business plan galaksis tingkat Jawa Timur juara tiga lomba business plan competition the ten common day Juara satu, Yacht Science Paper Competition dengan tema Financial Technology in Disruption Area. Ratna Dwi Lestari juga berperan aktif di, di kepanitiaan mulai dari bendahara, sekretaris, si acara, si humas, hingga steering komite. Berikut, berikut tadi merupakan sekilas TV yang dimiliki oleh Ratna Dwi Lestari. Untuk kuliah tamu yang selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Ratna Dwi Lestari, dipersilahkan. Uh, baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya sebelumnya. Selamat pagi, semuanya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya tetap di rumah saja. Uh, saya Ratna Dulestari, saya sebagai moderator pada pagi hari ini yang akan memandu acara pada beberapa jam ke depan. Tentunya, saya tidak sendirian. Karena saya bersama pemateri yang sangat hebat dan sangat luar biasa, yaitu Dr. Erina Sudaryanti, SEMS A.K.C., beliau adalah salah satu dosen di Universitas Air Langga. Selain itu, beliau juga merupakan ketua forum BUMDes wilayah Jawa Timur. Saya akan membacakan sekilas uh, CV dari beliau. Beliau adalah uh, beliau lahir di Surabaya pada... 20 28 Februari 1961 beliau berkeluarga negaraan Indonesia dan beliau uh, bertempat tinggal di sidoarjo uh, jenjang untuk riwayat pendidikan sendiri S1, S1 beliau menempuh pendidikan di Universitas Erlangga Surabaya Fakultas Ekonomi dan juga program studi akuntansi S2-nya sendiri beliau menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada Fakultas Pasca Sarjana dan program studi akuntansi sedangkan untuk S3-nya beliau juga menempuh pendidikan di Universitas Erlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis program doktor dan juga ilmu akuntansi uh, beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Selain itu, beliau juga mendapatkan beberapa tanda jasa. Yang pertama, beliau memiliki tanda jasa Dwitiasista dari Panglima ABRI yang diberikan pada tahun 1994, kemudian tanda jasa Satya Lencana Karya sastra Karya Satya 10 tahun 11 November 2003 dan juga Satya Lencana Karya Satya 30 tahun pada 2 Mei 2017. Seperti yang telah saya katakan bahwa tema kuliah tamu pada hari ini adalah upaya percepatan penanganan COVID-19, realokasi, refocusing anggaran pemerintah menuju new normal. Seperti yang kita tahu, dunia sedang dicemaskan akibat adanya pandemi, pandemi COVID-19 ini. Hampir semua sektor terkena dampaknya, hampir setiap bidang terkena dampak dari COVID-19 ini. Dalam rangka penanganan dan juga antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah mengambil tiga, link, tiga langkah kebijakan dalam penanganan menjalankan APBN 2020. Yang pertama adanya refocusing anggaran kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian ada realokasi anggaran dan juga cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas COVID-19. Selanjutnya ada penghematan belanja kementerian ataupun lembaga untuk meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses dan juga dampak dari COVID-19 ini. Untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita pada hari ini, saya langsung saja menyapa Bunda. Selamat pagi, Bunda. Bisa dihidupkan speakernya, Bunda? Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, gimana kabarnya? Sehat? <tuh> Alhamdulillah, masih flu sedikit-sedikit, tapi... <tuh> masih di rumah saja, kan ya, Bunda? Ya, masih di rumah saja kan, Bunda? Ya, stay at home, mematuhi pemerintah. Baik, Bunda, silakan langsung saja dimulai materinya, Bunda. Baik, eh, saya langsung ya ini ya. Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita berkumpul dalam kondisi sehat, meskipun di luar sana COVID sudah mengintai setiap orang yang tidak mematuhi aturan kesehatannya. Itu kemudian untuk kesempatan ini terlebih dahulu izinkan saya. Saya lebih senang dipanggil Bunda ya. Bunda untuk berterima kasih kepada Ibu Ketua Program Studi PSD, PSDKU Banyuwangi Bu Doktor Bu Isato Milano tersayang, kemudian Ketua eh, apa Pembina? Terima kasih Bunda. Pembina Hima Ibu Sandra yang cantik ya. Ya ini ini juga jadi pertanyaan loh Bu Sandra. Bu Sandra itu mengundang dalam kuliah tamu sebagai Topiknya itu BUMDES. Saya sudah siapkan bahan, tahu-tahu anak-anak IMA ini menghubungi topiknya terkait anggaran. Ya enggak apa-apa, nanti berarti dua kali ya, Bu Sandra ya. <laughs> Oke, just kidding. Kemudian eh, kepada Bapak Ibu dosen, baik yang dari PSDK Ubanyuangi, dari UNER, maupun dari non-UNER, dan juga ada beberapa teman. Terus juga yang terakhir adalah pada anak-anakku yang tercinta, yang cantik-cantik, soleha, dan ganteng-ganteng soleh, pinter, calon pemimpin bangsa semua ini. Harapan bunda ada pada kalian semua, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana stay at home melalui webinar ini eh materi kalau materi refocusing dan realokasi ini ini adalah yang keempat kali Bunda bawakan. Bukan berarti sama semuanya, tetapi memang benang merahnya adalah refocusing dan realokasi. Cuma masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda. Nah, nantinya sebelum masuk kepada menuju new normal, Bunda akan me menceritakan Asbabul nuzulnya kalau itu bicara mengenai ayat ya artinya kenapa keluar perpu dan lain sebagainya? Nah dari situ baru masuk kepada uh, anggaran yang harus direfocusing dan direalokasi menuju new normal yang dimulai kalau pemerintah pusat itu dimulai per 1 Juni kemarin ya di beberapa daerah masih menyesuaikan terutama di Surabaya yang Zona hitam, tapi diprotes oleh uh, gugus tugas Jawa Timur bukan hitam, tapi merah tua. Ya, udah sama saja. Apalah sebuah warna tidak ada artinya yang berarti adalah bagaimana kita menyikapi dan mengatasi kondisi ini ya. Itu baik. Uh, saya mulai uh, Bismillah ya. Jadi, di sini eh, uh, share, share screen-nya bisa, Nak. Halo, uh, untuk Gak, panitia, uh, bisa share screen. Nggih, bunda sebentar nih. Hmm. Halo? belum Eh uh, panitia tolong di share screen PPT-nya yang sudah saya bagi atau saya kalau saya berarti saya juga dijadikan co-host okay. ya Gimana ini Siapa ini yang sebentar yang, Bunda sudah Hah? Oh, belum, masih proses. Sudah ada Bunda yang share. Saya yang share. Ya. Saya yang share, Nak. Halo. Atau di bunda, kalian bunda. yang panitia? Ya anitia okay. yang seribu sabar masih proses ya saya tunggu ya bunda sambil nunggu share screennya saya boleh tanya tanya aktivitas bunda selama di di rumah yes, aja yang jelas itu main aja bunda ya Aktivitas selama work from home itu adalah, selama sebelum Lebaran, itu adalah full mengajar. Ada sama teman yang bukan dosen, itu guyon. Guyon maksudnya memang sih enak, ya, jadi dosen di work from home ini. Gaji buta dimakan, bunda cuma tertawa padahal mengajar online itu dua kali lipat energinya dikeluarkan. Persiapan online itu luar biasa. Tanya Bu Isa ya, Bu Isa ya. Bu Isa sampai dimarah-marahi banyak dosen hanya karena rebutan Zoom. Termasuk Bunda juga marah. <giranya> Mohon maaf lahir ya Bu Isa ya. Sama-sama ya Bunda. Belum lagi banyak tanggal merah yang harus diganti. Tetapi bagi sebagian dosen tanggal merah tidak peduli, tetap bagi sebagian dosen, tidak mau sehingga pada rebutan Zoom. Jadi, ini energi belum lagi biaya untuk internet, kuota jangan dikira itu murah ya, dan banyak lagi yang tetapi biasalah. Orang nyinyir itu biasa kalau tidak, bukan orang ya kan? Jadi, itu, ya, itu kesannya yang kedua. Memang kualitas kita itu karena tidak bersosialisasi, itu ada yang hilang karena manusia itu karakteristiknya adalah bersosialisasi. Cuma kita menjadi lebih dekat kepada anak, cucu, keluarga inti karena kita serumah terus-menerus. Biasanya kan ketemu pada waktu mau tidur. Kemudian yang ketiga, kita menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta. Dan yang terakhir saya jadi lebih fokus merawat tanaman-tanaman yang membahagiakan itu itu anu jadi itu yang membahagiakan karena bunga saya jadi ikutan bahagia karena saya tunggoni jadi dia mekar terus dan kalau dia mekar saya bahagia, kalau saya bahagia dia makin bahagia. Begitu terus menerus yang terjadi. Jadi semua peristiwa itu jangan dilihat dari deritanya atau jeleknya karena Allah sudah berjanji bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi, setiap ada suatu yang tidak enak, coba dilihat dari sisi sisi sampingnya pasti ada kenikmatan yang tiada tara. Dan semakin kita bersyukur, semakin nikmat kita dapatkan. Begitu ya, Ratna. Oke, sudah ya? Oke, baiklah. Topiknya adalah bagaimana Ratna bisa lanjut ya, Bunda ya? Baik ya, Bunda nah, silakan langsung ke materi okay. Bunda. Jadi yang judulnya uh, saya betulkan flyernya yaitu upaya percepatan penanganan COVID-19 menuju new normal. Itu ya. Jadi nah bagaimana caranya? Pemerintah tentunya melakukan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah. Ya, lanjut. Lanjut slide-nya. Uh, ini tadi sudah dibahas, sudah dibacakan biodata saya. Cuman sini yang perlu saya tayangkan, kenapa saya perlu tayangkan di sini? Karena saya ingin memberikan kepada anak-anakku semua yang Bunda cintai, yang ganteng-ganteng, soleh, smart pinter, santun, juga yang cantik-cantik, soleha, smart pinter, santun yang semuanya ahli surga karena di pundaknya ada 70 malaikat selalu mengikuti di dalam menuntut ilmu ini yaitu satu jalani nikmati syukuri apapun yang terjadi hari ini karena semua adalah nikmat ilahi ya dua jangan pernah malu belajar 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 sampai setua bunda ini selalu belajar 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 dan belajar bukan materi kampus tetapi juga belajar tentang kehidupan. Itu yang ingin saya tekankan di sini ya untuk anak-anakku tercinta ini ya. Oke, lanjut, baiklah. Lanjut, sayang. Nah, kemarin siang data dari BNPB untuk yang terpapar Covid ada yang positif mengalami kenaikan 700 orang ya. 703 sehingga menjadi 29521. Ya, ODP-nya sembilan 49.000, PDP-nya 13.000 sekian. Sedangkan yang sembuh sudah mendekati 10.000 dan yang meninggal sudah ada 1.770. Kalau ada yang berkomentar yang meninggal itu dibandingkan jumlah penduduk Indonesia 270 rasionya kecil. Eh, tapi ini nyawa manusia. Satu manusia mungkin menjadi penopang dari dua, tiga, empat, lima, dan banyak manusia lainnya yang terkena dampak multiplier efeknya. Sehingga kita jangan meremehkan. Apalagi dari 1770 ini, banyak tenaga dokter, tenaga nakes lainnya selain dokter. Dan dokter ini untuk menghasilkan satu orang dokter, kalau dia dokter umum, butuh empat tahun paling cepat. Itu berapa biayanya? Lalu, kalau dia dokter spesialis tambah lagi dua tahun, nah, itu berapa biayanya? Jadi, kita lihat ini nyawa tidak dalam statistik saja, ya, yang Anda perhatikan. Tetapi, kontribusinya kalau dia hidup akan lebih banyak lagi, ya. Jadi, itu yang patut kita sayangkan, sehingga ini menjadi sakit. 1770 ini terutama para nakes ini. Oke, lanjut sayang. Nah, kemudian kita lihat bencana. Saya masuk dulu di kategori bencana. Bencana itu menurut Bapak Sarto Hadi ada tiga spesifikasi. Saya masuk dulu ke bencana karena ini berkaitan dengan asbabul nuzulnya kenapa Bapak Presiden mengeluarkan Perpu nomor satu yang kemudian tanggal 4 Mei menjadi undang-undang nomor satu. Sarto Hadi menyatakan bencana itu ada tiga, yaitu bencana alam yang berupa kejadian bersifat siklik di setiap wilayah yang umumnya jangka panjang dan mengecil. Kemudian yang kedua adalah bencana sosial yang ditimpa yang dipicu oleh ketimpangan ekonomi sosial dan budaya dengan berbagai macam latar belakang kondisi dan bencana non alam pandemi ya ini yang nanti menjadi Fokus pembicaraan kita selama kuliah umum ini, bencana alam kita tahu itu karena faktor alam, misalnya gunung, api, gempa, tsunami, ambles, dan lain sebagainya. Di saat bencana pandemi ini melanda, bencana alam ini bukannya berhenti, ada saja. Terakhir, itu kemarin, itu adalah di eh, mana Aceh sama di Maluku, mungkin ya. Kemarin itu masih terasa gempanya sampai sekitar 7,1 ya itu. Kemudian kejadian bencana alam dipicu oleh kejadian ekstrim yang berulang dan e, di mana me melanda pada bencana satu wilayah berdampingan, misalnya seperti di Palu ini, selain gempa ada livikuasi ada longsor, ada macam-macam itu ber bersamaan ya. Kemudian bencana sosial tadi dikatakan ada kecemburuan sosial, ada karena antara si kaya dan miskin menimbulkan e, masalah. Kemudian ada gesekan kepentingan dan yang ini menjadi contoh seperti yang barusan menjadi isu nasib. isu internasional itu adalah Floyd ya, yang George Floyd yang di di Amerika kemarin seorang kulit hitam yang di tangkap polisi hingga meninggal dunia ini termasuk bencana sosial ya kita lihat juga perilaku polisi-polisi Amerika yang berlutut meminta maaf karena menyadari kesalahan tersebut ya kemudian yang berikutnya nak bencana non alam bencana non alam ini terjadi karena Gag pertama yang pertama gagal teknologi misalnya atau gagal modernisasi misalnya yang terjadi di Rusia kemarin bagaimana minyak itu mengotori sungai dan laut ya sehingga menjadi eh, terkotori wabah epidemi pandemi seperti yang sekarang terjadi ya kemudian dipicu faktor yang belum diketahui pasti kenapa bisa pipanya minyak di Rusia itu bocor misalnya dan pola penanganannya belum diketahui pasca bencananya pasti ada hal positif yang ditinggalkan ini terkait pandemi yang nanti kita bahas pada saat new normal lalu untuk mengatasi itu apa yang dilakukan nah, menurut pak tadi pak Sarto Hadi di sini beliaunya mengatakan bahwa pengelolaan bencana itu bencana disaster ya itu di awalnya ada respon emergency kemudian rehabilitasi rekonstruksi baru risk assessment prevention mitigation awareness dan preparedness serta menjadi early warning dari setiap kejadian ya karena ada yang bersifat siklikus ya nah kita masuk ke materi kita kita berhadapan dengan COVID-19. Ini adalah virus corona varian baru yang ditemukan tahun 2019, sehingga dinamakan COVID. Kenapa dikatakan varian baru? Karena varian ini sebetulnya ada, ya. Kita mengenal corona itu sudah sejak lama, ya. Dan terakhir, kita tahu ada SARS, ya. SARS, kemudian MERS, eh kok MERS apa ya? MERS, ya, kemudian. Menjadi COVID-19. Inang COVID-19 itu manusia. Nah, kenapa bisa manusia menjadi inangnya? Karena dia berpenjalarannya melalui droplet, Cipratan lendir dari hidung dan mulut. Nah, virus itu tidak langsung mati dalam tubuh manusia. Meskipun Allah sudah menciptakan manusia itu sedemikian sempurna di dalam tubuh manusia itu sendiri baik mulai dari kulit ya kulit rambut di kulit dan lain sebagainya hingga di dalam itu ada menurut para ahlinya ya ada ribuan virus dan bakteri ada yang positif ada yang negatif ya nanti kita belajar di kedokteran ya itu ciptaan Allah itu ya tetapi kalau virus yang namanya COVID-19 itu akan nempel, maka otomatis virus atau bakteri atau sistem imun di tubuh kita akan membangun kekebalannya. Tetapi sistem kekebalan ini akan menjadi rentan kalau kita memiliki faktor-faktor pemicu kerentanan yaitu usia atau penyakit riwayat sebelumnya. Nah, kita tahu awalnya virus ini dari Tiongkok, ada isu dari kelelawar ya, dan ini anak-anakku yang mendampingi bunda tanggal 13 Maret makan malam di restoran apa kemarin itu lupa bunda e, mana itu restoran apa Bu Isa ya di didampingi anak-anak bunda bimbingan bunda makan malam di restoran eh apa lupa kasih, bunda <laughs> itu kemudian enak-enak makan ada kelelawar jatuh, padahal waktu itu sudah mulai, ya, mulai COVID-19, sudah menjadi isu dan dikatakan dari Tiongkok, dari kelelawar. Sehingga, Bunda stres. Kamis itu, Kamis malam Jumat, Jumatnya mengajar itu sudah tidak doyan makan. Lalu, saya, Bunda pergi pulang ke Surabaya, sakit, sudah tidak mau makan. Di kereta ada orang batuk-batuk, tambah stres, tambah paranoid, sehingga Sabtu, Bunda. Tepar, istilah orang Surabaya, ya, drop dan harus di rumah sakit hingga seminggu karena dokter mengkhawatirkan Bunda PDP, tetapi ternyata cuma kumat gerd atau mahnya. Ya, nah, kemudian itu yang terjadi, jadi tidak eh, tahu apa yang menjadi penyebab. Nah, fakta-fakta ini kemudian menjadikan menimbulkan bencana non alam dan ini bencananya tidak saja terjadi di Indonesia terjadi di seluruh negara di negara Tiongkok di Ay, lagi katanya suka makan makanan yang tahu aku ya ngebok aku pula oh hmm. aku tidak nyuruh kemas sama kayak itu hmm. Mohon maaf untuk para peserta, bisa dukungan di internet dulu. kalau pakai ini jalan Ini nggak bisa di-mute oleh kok. Ayolah, nggak bisa di-mute. Kok pasti lain yang kayak gini kok? Coba ganti servernya. Server apa? Enggak ada server, aku cuma ngomong. Cari yang paling rendah, itu, online-nya. Kayaknya bahasanya bahasa bukan bahasa Jawa lanjut nak, lanjut terus, terus terus terus. Terus slide-nya terus, Nak. Sudah lewat slide-nya. Tolong yang bawa slide turunin. Terus. Halo, nah ini ya. Jadi bencana ini dampak Covid ini sedemikian e, besarnya. Tidak hanya menyerang Tiongkok. Lalu kita lihat pada saat itu Indonesia masih tenang-tenang ya, meskipun WHO sudah memperingatkan. Lalu kemudian tahun uh, apa? Itali, Itali begitu cepat dalam waktu singkat sehari bisa ribuan yang meninggal dunia ya. Uh, yang kemudian sekarang ditengarai bukan karena COVID saja, tetapi sudah terlanjur diperlakukan sebagai pasien COVID. Dan ter kemudian disusul Amerika, baru Indonesia menjadi uh, suatu hal yang krusial, yaitu di awal Maret sejak Ditemukannya pasien nomor satu, dua, tiga, dan seterusnya itu begitu cepatnya. Indonesia itu sampai tadi ketemu sekian ribu, sekian puluh ribu yang positif, ya kan? Dan yang meninggal sekian hampir dua ribu. Nah, kita lihat bencana ini bersifat genting. Genting banget, kenapa? Karena ada korban jiwa, ada kerugian material yang besar yang dampaknya membawa aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak Covid ini menimbulkan kegentingan negara. Kenapa? Karena menjadikan terlambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan penerimaan negara, terutama negara-negara yang mendasarkan pada wisata ya dan perpajakan di bidang wisata ya. Dan ada peningkatan belanja di satu sisi serta pembiayaan. Yang terakhir adalah semua negara jadi kena sehingga sistem keuangan itu menjadi memburuk sehingga terjadi penurunan berbagai e, aktivitas ekonomi. Lanjut. Lanjut, Nak. Halo. Nah, hal inilah kondisi kegentingan ini bagi seorang yang bernama presiden yang mendapat mandat sebagai kepala pemerintahan, sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas anggaran, harus membuat kebijakan keuangan negara untuk apa? Untuk penyelamatan stabilitas sistem keuangan sekaligus juga harus menangani pandemi COVID ini. Kalau tidak, maka akan terjadi hal yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangannya itu ya lanjut ya. oleh karena itu di sini mengacu pada ayat eh, pasal 22 ayat 1 undang-undang dasar di mana dikatakan bila terjadi kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan perpres pengganti undang-undang maka presiden melakukan melakukan kebijaksanaan dengan mengeluarkan perpu. Presiden menganggap ini genting karena selain mendasarkan pada pasal tadi yaitu pasal 22 nomor 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 juga mengacu pada parameter kegentingan yang ditentukan oleh putusan MA nomor 138 PUU 7 2009 ayat 1 yang menyatakan karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang, maka dibuatlah perpu. Kenapa bukan undang-undang? Kalau undang-undang menunggu diskusi dengan DPR agar supaya DPR yang mempunyai hak dalam perundangan ini menyetujui dan mengesahkan menjadi undang-undang. Dan ini sudah tidak nututi, ya kan? Sehingga Presiden dengan ini membuat perpu nomor satu. Di mana di dalam perpu nomor satu tadi selain dasar dari dua materi, tadi masih dilanjutkan oleh Undang-Undang nomor 17 yang mengatakan pasal 7 ayat 3 itu bisa dilakukan pembahasan dalam hal DPR reses atau tidak memungkinkan pemerintah bisa melakukan realokasi. Ya. Kemudian dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang tidak ada di dalam anggaran. Kalau tidak dalam darurat ini merupakan tindak pidana korupsi. Karena apa? Tidak tersedia di dalam anggaran, tetapi karena kondisi genting atau darurat dibolehkan melakukan pengeluaran untuk hal-hal yang belum tersedia di dalam anggaran prosedur yaitu presiden menetapkan kebijakan realokasi anggaran dengan kepres dan impres makanya perpu itu diikuti oleh uh, perpres dan impres serta surat apa surat keputusan menteri dan seterusnya ya banyak nanti ya uh, itu tetapi menteri keuangan harus segera bekerja sama dengan BPK agar supaya bisa mengawasi ya nah oleh karena itu, di sini dikeluarkanlah Perpu nomor 1 2020 yang kemudian tanggal 4 Mei menjadi Undang-Undang nomor 1 2020. Inilah yang Bunda katakan asbabul nuzulnya. Jadi setiap kejadian pasti memiliki sebab, asbab ya. Sebab kenapa muncul perpu yang menimbulkan pro dan kontra? Karena legislatif merasa dilangkai ya ini adalah tugas legislatif membuat undang-undang dan masyarakat juga curiga ya bertanya-tanya untuk apa mengeluarkan perpu nah itu tadi cerita atau asbabul nuzulnya ya keluarnya perpu kenapa muncul kecurigaan masyarakat atau kemarahan anggota DPR sebagai pihak yang berwenang karena di dalam perpu tadi di dalam pasal 27 ayat 2 dikatakan bahwa pejabat yang melaksanakan perpu tidak dapat dituntut baik secara pidata maupun eh, perdata maupun pidana nah padahal dalam perpu yang kemudian menjadi undang-undang itu anggaran yang diserap itu rat ribuan triliun eh ratusan triliun sorry ratusan triliun duit yang nggak sedikit sedikit itu ya triliun. Pernah lihat duit satu triliun? Saya belum, satu M saja belum. Nah, asalkan melaksanakan tugas berdasarkan itikat baik. Nah ini, itikat baik itu piye ngukur. Bagaimana kita ngukur itikat baik pejabat publik tadi? Padahal itikat itu kan ada di dalam kolbu. Ya kan? Yang tahu kolbu seorang manusia, ya cuma Allah. Kenapa? Karena manusia lain nggak bisa tahu. Iya kan? Jadi di sini ada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini amat sangat membuat anggota dewan dan masyarakat terperangah. Kenapa? Karena begitu tinggi imun dari para pejabat publik yang mengelola anggaran penanganan Covid ini. Kemudian di pasal nomor pasal 27 tetap ayat 3 mengatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu nomor 1 2020 bukan objek gugatan yang bisa diajukan ke peradilan tata usaha negara. Bayangkan demikian tinggi imunnya nggak bisa digugat baik perdata maupun pidana alasan penggugat pun bertentangan dengan pasal-pasal pasal tersebut nah itu yang ingin saya tekankan di sini kepada anak-anakku semuanya terutama bahwa pada saat kalian belajar akuntansi pemerintahan anda sudah bunda ajarkan bahwa anggaran yang tadinya RAPBN atau RAPBD itu adalah milik pemerintah. Lalu, pada saat didiskusikan dengan dewan, maka akan menjadi regulasi yang bernama undang-undang maupun peraturan daerah. Kalau itu APBD, kalau itu APBD adalah peraturan desa, itu produk hukum, sehingga siapapun yang melakukan kegiatan dengan uang negara tanpa ada anggarannya dianggap korupsi. Ya, saya cerita sedikit masalah ini. Misalnya pada Bapak yang terhormat Muhammad Danuri, Bapak Profesor Muhammad Danuri kalau nggak salah, mungkin eh, adik saya Bu Rinda dari IPB Bogor bisa cerita yang nama benarnya ya. Bapak Muhammad Danuri ini seorang Menteri Kelautan yang backgroundnya adalah dosen IPB yang kebetulan menjadi promotornya Presiden SBY pada saat dia menjadi Menteri Kelautan itu, dia diangkat menjadi Menteri Kelautan, lalu dia membuat anggaran untuk peningkatan e, kesejahteraan nelayan. Mungkin saya nggak pasti nggak tahu pasti ya, tapi intinya pada saat itu kalau tidak salah e, anggarannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memper, memperbaiki rumah-rumah nelayan dan membantu kehidupan nelayan. Nah, lalu setelah dia dicedok menjadi dari RKA menjadi DPA ya untuk dicairkan, dia mendapat waktu dia keliling seluruh pantai di di garis pantai Indonesia, dia mendapat keluhan dari semua nelayan permintaan mereka bukan rumah yang layak, tetapi mesin diesel untuk perahunya agar supaya bisa melaut ke tengah lautan dan bisa mengambil kekayaan di lautan yang selama ini dicuri oleh kapal-kapal besar dari asing. Nah, berdasarkan kasih sayang beliau sebagai seorang bapak kepada nelayan yang merupakan anak-anak beliau, maka program tadi dibuatkanlah dibelikan. Tidak ada sepeser pun untuk Pak Menteri beserta jajarannya, semua untuk nelayan tapi ini salah, sehingga Pak Menteri harus mendekam di penjara dalam vonis berapa tahun saya lupa sebagai koruptor. Itu ya, jadi ini. Nah, dengan adanya Perpu ini dalam pasal-pasalnya seperti itu, itu menjaga imunitas mereka, para pejabat publik ini tidak sampai masuk penjara karena menjalankan anggaran penanganan COVID. Nah, ini yang menjadi protes dari para ya ini menjadi protes dari para legislatif dan masyarakat, ya. Lanjut. Itu ya, lanjut, Nak. Nah, sehingga di sini dengan perputar di pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran baik anggaran APBN, APBD maupun APBDes. Lanjut, sayang. Kenapa? Karena men, karena presiden itu sebagai penanggung jawab keuangan negara ya sebagai kepala pemerintahan beliaunya ya. Nah pada saat menyusun anggaran 2020 itu kan disusun pada tahun 2019 ya. Berarti proses satu tahun dalam menyusun APBN tadi mengacu pada sasaran pembangunan yang tidak dicapai yaitu pada RKP tahun 2020 fokusnya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Itu fokusnya. Pekerjaan yang melelahkan sepanjang 2019 untuk menyusun RKP 2020 dalam bentuk APBN itu menjadi muspro kalau orang Jawa bilang. Muspro itu ya sia-sia ya. Sia-sia kenapa? Karena pernarap berubah, karena perpu itu berubah menjadi fokusnya berubah ya lanjut lanjut sayang halo kenapa karena kita akan melakukan realokasi dan refocusing anggaran refocus realokasi itu apa toh realokasi anggaran itu adalah menata kembali pos-pos anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya ya sedangkan refocusing itu adalah memusatkan kembali arah dan tujuan dari kebijakan anggaran ya itu itu yang dimaksud refocusing dan realokasi. Dalam Perpu itu pemerintah mengambil tiga kebijakan. Yang pertama refocusing anggaran KL dan KL itu kementerian dan lembaga terutama yang sudah kuliah pemerintahan akuntansi pemerintahan tahu ya dan Pemda untuk percepatan penanganan COVID yang kedua realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas COVID dan yang ketiga melakukan penghematan belanja KL dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses tersebut caranya apa fokusnya Ya, caranya dengan memfokuskan pada penyelamatan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan dengan seperangkat kebijakan relaksasi yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Apa saja itu? Fokus pada peningkatan belanja kesehatan. Dua, pengeluaran untuk JPS, jaring pengaman sosial. Tiga, pemulihan perekonomian atau PEN, istilahnya Pemulihan ekonomi nasional dan yang keempat, memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Nah, jadi, di sini kita tahu, dalam Perpu Nomor Satu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor Satu, diutamakan alokasinya untuk kegiatan tertentu dalam Pasal 2 Ayat 1 untuk APBN dan Pasal 3 Ayat 1 untuk APBD kita lihat eh, pandemi COVID-19 ini pengaruhnya bagaimana? Kita lihat ada empat kegiatan, eh ada tiga kegiatan. Yang pertama sebelum adanya COVID. Yang kedua sesudah terjadi COVID muncul Perpres 54 yang merupakan Perpres yang dibuat berdasarkan Perpu. Kemudian ada revisi Perpres 54 yang per 28 Mei serta naik turunnya. Pada saat menyusun APBN 2019 disebutkan bahwa pendapatan negara secara total 2.233,2 triliun. Kemudian belanja total 2.540,2 triliun. TKDD adalah transfer ke dana des, transfer ke daerah dan dana desa dana 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 ya macam-macam dan dana itu 856,9 serta 307,2 itu adalah defisit pada saat adanya APBN 2019. Jadi undang-undang APBN itu. Kemudian sesudah terjadi COVID pada saat awal munculnya Perpres 54 menyikapi Perpu tadi, pendapatan turun drastis menjadi 1760. Kemudian belanja naik menjadi 2613,8 triliun dan TKDD-nya turun banyak karena pemerintah pusat fokus ya. Di sini 762,7 sehingga defisit dari 300 menjadi 800 sekian. Tetapi dalam menghadapi new normal, ini kolom yang berikutnya itu adalah dalam menghadapi new normal, pendapatan semakin turun. Ya, dampak dari melemahnya aktivitas perekonomiannya. Tetapi belanja ditingkatkan untuk supaya new normal itu bisa berjalan dan pemulihan ekonomi bisa terjadi. Serta TKDD-nya turun lagi menjadi 7,60% sehingga defisitnya seribu sekian triliun. Kita lihat di sini luar biasa ya revisi-revisi ini dan ini per 28 Mei kemarin yang didiskusikan awal-awal Juni ya dan itu eh, belum belum tentu tidak naik atau tidak turun itu nanti melihat ke depan semoga dengan adanya new normal itu bisa ditekan sehingga ekonomi bisa bangkit sehingga defisit bisa terkurangi. Pada saat sebelum ada revisi perpres, itu realokasi untuk penanganan Covid dianggarkan 400,51 triliun ya. Per Selasa 21 April melalui perpres 54 tadi. Di mana untuk kesehatan bidang kesehatan 75 triliun untuk JPS 110 triliun, untuk pemulihan ekonomi 150 triliun, dan insentif pajak 75,1 triliun. Namun dalam waktu nggak sampai mungkin satu bulanan ya, dalam waktu dalam waktu nggak sampai sebulan ada revisi Perpres 54 2020 di mana anggaran 4,405 itu menjadi 677. Kesehatan yang tadinya 75 triliun menjadi 8755 triliun. JPS yang tadinya 110 menjadi 203 triliun. Dan pemulihan ekonomi dipecah di sini menjadi dua, yaitu dukungan dunia usaha 123,46 triliun, dan in, uh, insentif BUMN ini ini bagian dari pemulihan ekonomi sebetulnya ya. Insentif BUMN Rp44,57 triliun dan Pemda, KL dan Pemda itu 97,11 triliun. Dan insentif perpajakan yang semula 75,1 triliun menjadi 120,61 triliun. Itu adalah anggaran yang disediakan pemerintah dalam menghadapi new normal. Dan tentunya kita semua harus siap menghadapi new normal karena kita tidak mungkin di, berdiam di rumah terus karena kita bukan manusia gua ya. Kita manusia normal ya. Loh Bu, manusia normal kenapa harus new normal ya? banyak meme guyonan itu ya. New itu baru, normal itu waras, berarti baru waras. Berarti sebelumnya belum waras. Bukan ya, itu hanya guyonan. Artinya kita new normal itu terjadi perubahan perilaku. Jadi kita kembali kepada sunatullah, kembali kepada kita sebagai makhluk sosial. Kita melakukan habluminan nas, itu ya, dengan perubahan perilaku ya yaitu ada protokol kesehatan ya bagi yang muslim mungkin ini sudah menjadi kebiasaan kita kita terbiasa hidup bersih minimal yang sholatnya cuma sholat wajib sholat lima waktu mencuci tangan lima kali yang masih ditambah dengan sholat fajar sholat duha sholat sunah sunah lainnya itu bisa lebih dari 17 kali semasa hari semalam ya. Cuci tangan ya kan dalam berwudu ya. Terus bagi yang menjalankan Islam secara kafa tidak terbiasa bersalaman atau bercipika-cipiki atau berpelukan dengan non muhrim ya kan. Ini protokol kesehatan yang sudah diatur SOP-nya oleh Allah dan dalam hadis ya nah ini sekarang baru terasa kemudian kalau kemarin-kemarin kita mentertawakan saudari-saudari kita yang menggunakan nikop ya sebagai ninja atau apalah-apalah sekarang ini semua baik laki-laki kalau dulu kan hanya perempuan sekarang baik laki-laki maupun wanita lebih nyaman mungkin pakai nikop ya kan kemana-mana pakai masker bahkan ditambah face shield ya kan nah Inilah kenormalan baru atau new normal ya. Tapi kita beraktivitas jaga jarak physical distancing. Ada satu meter misalnya. Jadi dulu kita bisa e, salaman kalau ketemu bunda kalian bisa salim. Sekarang tidak dari jauh cukup ya sudah mengucap salam kita cukup begini. Tidak ada lagi salim, tidak ada lagi pelukan, tidak ada lagi cipika-cipiki ya. Karena kita menggunakan kenormalan baru, itu ya, kenapa ya, supaya kita kembali kepada new normal. Untuk itu, perilaku masyarakat ya harus berubah, dong. Yang seperti apa, Bu? Eh, sorry, tujuannya dulu. Tujuannya new normal ini ya, supaya ada tidak hanya aspek sosial, tapi juga aspek ekonomi ada dengan tidak meninggalkan aspek kesehatan. Mengingat kita musuh kita bukan kalau nenek moyang kita yang membebaskan Indonesia dari penjajahan itu kan pakai bambu runcing. Musuhnya pakai tank, pakai apa? peluru sing rentengan itu apa namanya ya kan? pakai senjata bom dan lain sebagainya. Kita cukup pakai bambu runcing bisa merdeka. Enggak apa-apa. Orang Surabaya bilang nekat itu namanya, tapi justru itu Surabaya yang membuat bangkit e, jiwa untuk berjuang sehingga kita bisa merebut kemerdekaan ini dengan bangga. Tapi kita itu sekarang musuhnya virus, virus itu di mana, seperti apa? Bahkan e, dua atau tiga hari yang lalu Bunda membaca cerita seorang mantan anak didik yang keluar dia suami istri dan anak empat terkena covid meskipun sudah menggunakan SOP physical distancing dan work from home dia begitu ketat tapi ternyata kena ya di awal Ramadan tapi dengan memperdekat kepada Allah dengan uh, murad uh, membaca Al-Qur'an sebagai asifa ya kan dengan kepasrahan yang tinggi bahwa Allah lah semuanya yang menjadi menentukan skenario atas hidup kita mereka akhirnya bisa berkumpul dalam keadaan sehat di bulan lebaran eh di saat lebaran jadi kita tahu bahwa musuh kita ini nggak nampak dan tidak berarti yang sudah menjalankan sop covid itu pasti selamat belum tentu Apalagi yang ndak apalagi yang dengan sombongnya, dengan arokannya mengatakan gak berani covid dengan saya itu ya naudzubillahimin dalik jangan ya. Oleh karena itu untuk menjadwalkan new normal maka perlu persyaratan yang ditetapkan oleh WHO ya. Yang pertama harus melihat bahwa penularan penyakit ini terkendali ya. Jadi bisa melakukan suatu negara itu new normal dengan catatan penyakit ini bisa dikendalikan. Kemudian sistem kesehatan yang ada di negara tersebut dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi serta menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Nah, ini diperlukan kejujuran. Kejujuran siapa? Semua pihak. Ya, kita tidak tahu musuh kita. Jadi kita hanya bisa bersandar kepada Allah. Supaya kita bisa bersandar kepada Allah, maka kita menjadi manusia yang jujur, yang disiplin. Itu tadi ya. Sehingga kalau kita berkontak dengan siapa saja harus diungkapkan. Dan pada zona merah, resikonya harus diminimalkan. Misalnya panti jompo, sekolah, tempat kerja, ruang-ruang publik, seperti mal dan lain sebagainya itu. Dan risiko mengimpor kasus baru itu harus dikelola dengan sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diperdayakan. Ya, karena mau enggak mau, kita harus kembali new normal. Ya, nah, apabila syarat-syarat itu dipenuhi, maka kita bisa menjalankan new normal. Namun, pada saat pemerintah, pada saat pemerintah tenang-tenang masyarakat protes kok pemerintah tenang-tenang nggak -tenang, ngelockdown pada saat pro, pro, pemerintah tidak melakukan lockdown tapi PSBB banyak buruh banyak karyawan terPHK banyak perusahaan tumbang bahkan perusahaan, salah satu perusahaan yang dikelola oleh kakak saya dan anak saya itu harus kolaps. Kenapa? Satu rupiah pendapatan pun tidak ada pemasukan. Yang ada justru kerugian. Kenapa? Anak saya dan kakak saya itu bidang usahanya travel. ya Dia tidak bisa menjual seat. Nah, oleh karena itu, tetapi seat yang sudah terjual harus dikembalikan. Padahal di dalam pengembalian itu ada keuntungan yang kemarin sudah dihitung. Nah, sehingga kan harus ini secara akuntansi Anda kan bisa treatmentnya ya kan nah itu tadi nah tapi kemudian saat pemerintah mengadakan keputusan kebijakan new normal banyak yang takut banyak yang marah kenapa mau membuat masyarakatnya mati semua banyak lagi lah kata-kata yang beredar di medsos ya kita tahu tapi bagi mereka yang tidak bisa mencari nafkah karena di rumah itu menjadi lega dan bahagia. Kenapa? Karena mereka itu akan mati tanpa COVID kalau di rumah. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Kenapa tidak ada makan? Ya tidak ada pendapatan. Sehingga mereka dengan adanya kebijakan pemerintah itu menjadi lega karena bisa mendapatkan pekerjaan, bisa melanjutkan hidupnya, hidup keluarganya. Jadi ini menjadi dilema bagi pemerintah menjalankan kebijakan itu ya, kecuali pemerintah yang sudah makmur seperti Jepang misalnya ya, nanti kita bicara nantinya itu. Nah supaya apa toh new normal ini diambil? Ya supaya ekonomi itu bangkit, pengangguran berkurang, rakyat miskin yang sudah menjadi sejahtera menjadi keluarga sejahtera, kemudian turun lagi menjadi miskin itu berkurang. Jadi itu ya yang terjadi ya. Nah, kenapa kok banyak yang marah dengan dibukanya new normal sebaliknya kenapa pemerintah kok membuat PSBB? Ya karena biaya yang berkaitan dengan perawatan pasien Covid itu enggak sedikit. Yang tanpa komplikasi aja seperti itu. Ini baru yang paling murah loh ya. Belum lagi menurut versi swasta yang saya dengar rumah sakit swasta ini sampai 500 juta untuk biaya satu pasien ya. Tes swab itu 2 juta lebih. Rapid test itu bervariasi minimal 350 ribu. Padahal saya sendiri sebagai orang tidak mau kalau di rapid test. Saya lebih baik tes swab. Tapi tes swab mahal, ya kan? Sedangkan yang dengan komplikasi di sini kita lihat lebih banyak lagi dari yang tanpa komplikasi. Nah, kita lihat, nah, setelah tahu anggaran yang sedemikian besar dan setelah tahu dampaknya yang sedemikian besar, maka pemerintah dalam melakukan e, kebijakan new normal itu harus memiliki strategi. Apa itu? Yang pertama, memanfaatkan perubahan sosial budaya sebagai satu kekuatan baru. Apa budaya bersih higienis. Semua kantor harus menyiapkan mulai dari pagar hingga lift hingga ruangan itu harus disinfektan, membawa kaos tangan, memakai masker, memakai face shield, ya kan memakai jaket Jangan lupa ya pakai jaket. Karena yang terbuka ini mudah sekali ditempeli door plate. Jadi pakai jaket. Keluar. Dan itu Anda harus membawa sangu satu baju ganti. Begitu nyampe kantor, harus diganti. Karena bekerja seharian. Nanti pulang, langsung jangan apa setelah dengan desinfektan, cuci tangan, masuk, langsung masuk kamar mandi, lepas baju, mandi dengan eh, apa Uh, desinfektan, lalu baru pakai baju, dan baju yang dipakai tadi dua style masuk mesin cuci atau minimal direndam dengan desinfektan. Ini budaya bersih higienis harus menjadi kebiasaan, dijadikan sebagai kebiasaan. Kemudian sarana berkomunikasi menjadi efisien dan efektif. Kita nggak perlu nongkrong-nongkrong lagi di kafe. Kalaupun nongkrong di kafe, kita harus pakai SOP yang baru, ya kan? Kalau kita mengadakan seminar atau kuliah tamu seperti ini, sudah nggak pakai lagi konsumsi, enggak pakai lagi eh, pok, tiket. Misalnya saya harus ke Banyuwangi, meskipun saya jujur aja kangen Banyuwangi ya. Kangen kalian semua anak-anakku, karena Banyuwangi itu adalah cinta bunda ya di sana. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kesadaran kesamaan kesetaraan makhluk yang disikapi bukan yang sakit saja, bahkan yang sehat itu bisa menjadi OTG, ya. Dan kita jangan sampai tertular atau sebaliknya menulari, sehingga kita nggak tahu siapa yang OTG, siapa yang tertular, siapa yang menulari. Oleh karena itu kita sama. Anda dengan siapa saja menjadi sama sesuai sunatullah Allah sudah berfirman bahwa semua makhluk itu sama di mata Allah itu kita kembali ke sana sama kedudukannya ya nah kemudian perubahan tata kelola rumah tangga rumah tangga tadinya ya bapak ibu dengan kesibukan bekerja anak-anak dengan kesibukan kuliah dan lain sebagainya ketemu hanya pagi di meja makan atau malam pada saat mau tidur komunikasi enggak ada kemudian apa dan lain sebagainya ya tetapi dengan adanya work from home ini kita bisa bersatu. Kemudian kita tahu pendapatan berkurang sedangkan biaya harus diperbanyak karena kita harus makan yang bergizi, kita harus apa? memiliki alat-alat penunjang kesehatan, vitamin ya kan? Untuk itu memunculkan gerakan baru yaitu memanfaatkan lahan agar supaya terjadi ketahanan pangan itu semua dilakukan ya berikutnya adalah tata kelola niaga kita terbiasa tadinya itu saya tidak terbiasa melakukan transaksi online ya saya tahunya transaksi online itu cuman berkendaraan grab food apa sorry gojek atau grab ya tetapi dengan adanya work from home ini semua saya lakukan melalui online tuh gitu ya. Dan yang kedua adalah pemanfaatan perubahan lingkungan fisik. Fasilitas kesehatan, rumah-rumah sakit menjadi meningkat ini kuantitasnya. Misalnya rumah sakit RSUA yang tadinya RSPI-nya itu kosong ya tempat anak saya yang laki-laki pernah opname karena terserang autoimun itu cuma sampai lantai dua saja. Sedangkan lantai tiga dan sampai lantai enam kosong. Karena belum belum dimaksimalkan, belum dibutuhkan, belum difungsikan. Tapi dengan adanya sebagai rumah sakit rujukan, maka potensi lantai tiga sampai enam itu menjadi penuh dengan tempat tidur ya. Itu kuantitasnya ditingkatkan. Kualitasnya apa? Pelayanan kesehatan menggunakan SOP baru maka kualitas pelayanan kepada pasien menjadi lebih baik, pada keluarga pasien menjadi lebih aman. Ya. Kemudian yang ini yang kita nikmati adalah jaringan telekomunikasi. Dibaiki dong, jangan membuat down. Seperti kita ini enak-enak seminar, nanti Zoom-nya kolaps. Nah, yang mendekati terakhir, dana yang 677 triliun tadi itu kan bukan dana sedikit ya. Itu terjadi potensi fraud. Sebagai contoh di baru-baru ini saudara banyak beredar di WA grup maupun di medsos lainnya. Ada keluarga di Menado yang merasa orang tuanya tidak sakit Covid sehingga diminta paksa Lalu dia mengatakan ke seluruh medsos bahwa dokter-dokter rumah sakit menyokok dengan tumpukan uang rp ribu setumpuk itu supaya mengakui terjadi COVID karena dokter-dokter atau rumah sakit bisa klaim ke BPJS atau ke pemerintah sekian. Itu satu aktivitas, satu anggaran, satu lini. Belum misalnya peti mati. Dulu kalau belum ada COVID, orang Muslim itu meninggal nggak diberikan peti mati. Sekarang Muslim nggak Muslim, COVID nggak COVID itu harus dibungkus plastik, ditaruh di peti mati. Dan dulu peti mati permintaan stabil, ya kan, sehingga suplai juga stabil. Sekarang permintaan meningkat, suplai tetap. Hukum permintaan penawaran, kalau suplai tetap, permintaan meningkat, harga naik. Sehingga saya punya teman yang menjadi ketua penanganan gugus tugas penanganan COVID itu Bapak Dr. Kohar oh, itu telepon. R.I.K.P.E. Kalau rumah sakit Bu dia kan Direktur RSUA pada saat awal-awal dulu. Iki rumah sakit itu kalau satu peti biasanya sekian ratus. Sekarang sudah 600 bahkan ada yang satu juta. Kak, pengadaannya bagaimana ini? Takut ini anak buahnya. Gampang aja, ajak APB. Anda yang ikut akuntansi pemerintahan tahu ya, APEC itu adalah aparatur pemeriksa internal pemerintah, inspektorat dalam hal ini, dan BPKP. Aja-aja APEC dalam melakukan pembelian, supaya apa? Supaya kalau terjadi apa-apa, ada BPK, pada saat pemeriksaan BPK, ada APEC yang mendampingi pengadaan peti mati ini yang harganya enggak karu karuan bukan hanya naik 100 persen, seribu persen ya. Ini satu contoh kecil, belum lagi Anda tahu potensi bantuan langsung tunai, bantuan pangan, bantuan di mana bantuan itu bisa double karena ada dari Kemensos, dari Kemendes, dari swasta, dari organisasi NGO, semuanya double. Satu orang bisa terima banyak bantuan di satu sisi. Di satu sisi lainnya, satu orang yang harusnya butuh untuk makan tidak dapat sama sekali bantuan, sehingga meninggal dunia hanya karena kelaparan, seperti yang terjadi di Jawa Barat. Inilah yang saya katakan: "Potensi fraud belum lagi mereka, para pejabat publik yang menjalankan anggaran, dilindungi imunitas yang tinggi dengan pasal-pasal saya sebutkan tadi." itu semua bisa terjadi fraud. Lo kok bisa, Bu? Ya bisa lah. Kenapa? Karena faktor fraud itu ada tiga. Opportunity, rasionalisasi, pressure. Opportunity itu adalah kesempatan. Saya itu gak berniat nyolong, tapi ada kesempatan. Pressure, ada tekanan. Tekanan bisa dari internal, kebutuhan tadinya saya itu cukup tapi gara-gara semua anak saya itu di rumah tadinya beras sebulan cuma 15 kilo sekarang saya 30 kilo karena semua makan di rumah biasanya makan di luar kan gitu tadinya itu lauk pauk dan lain sebagainya itu jadi meningkat ya kan pressure menjadi pressure pressure kebutuhan meningkat belum lagi pressure dari atasan belum lagi pressure dari lingkungan Ya, kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi itu kita gampangnya bahasanya. Ini yang yang akuntansi kan pasti paham ya. Tapi untuk yang non akuntansi gampangnya adalah e, mem, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Artinya begini. Mana ya, kuliah itu telat. Bunda tanya, kenapa kok telat nak? Iya Bunda tadi di Hilang. Jadi nunggu ngurus surat hilang dulu. Lalu dia dia ya, sudah nak duduk ya. Lalu teman-temannya bilang, "Lah, sih kok kamu nilang, kasih aja cepet atau 50 lah kalau mahasiswa. Nah <tis> itu perilaku yang mendorong terjadinya fraud. Dan kita semua itu melakukan, jangan lupa tidak sadar. Paling gampang ini saya cerita ya ibu-ibu di rumah sore so malamnya makan malam sama suami sama anaknya pendaftaran kayak gini bulan Juni Juli daftar no anak sekolah atau daftar ulang berapa bu tadi beli seragam berapa bu tadi dikasih duit lima ratus ribu katanya buat beli daftar ulang anaknya buat beli seragam sama buku oh ya pak seragamnya kata, Ini iklan loh ya saya bijak saya lihat di iklan seragamnya 150 ribu si anak dengan polos yang masih SD ini, loh tadi kan cuma lima, 75 atau 50 ribu bu, sebelum dia bi baru bilang tadi si anak ini di tadi diijek kakinya, pahanya dicubit, ini kan rasionalisasi, ini mendorong terjadinya fraud, ini yang terjadi, ya. Dan yang kedua adanya teori gon greedy. Iya. Gridi ini serakah ya udah kaya udah cukup tapi melihat tadi duit itu menjadi haus kurang 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 tadi ya itu kebutuhan itu hampir sama dengan dengan, dengan uh, apa oppor, uh, pressure ya opportunity-nya sama dan exposure kita tahu orang-orang exposure itu di disclose ya Orang-orang sekarang pakai jaket orange itu tambah di TV dada dada. Padahal ya. harusnya kan malu dan malunya tuh harusnya bukan dia semua sampai anak cucu keturunannya dengan tanda koruptor. Tapi sekarang koruptor justru dierlu-elukan. Ini yang terjadi. terjadilah yang disebut fraud ya. Lalu Anda sebagai calon akuntan, apa yang harus dilakukan menghadapi 677 triliun yang merupakan ini uang rakyat loh ya, yang akan sodara, karena ini hutang, akan saudara bayar sampai ke anak cucu kalian. Apa sumbang si saudara? Apa kontribusi saudara? Jangan ngomel di medsos, jangan nulis nyinyir di medsos, karena jarimu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir di siklus akuntansi terakhir yaitu jurnal penutup atau di dalam Al-Quran disebut hisab di setelah kita melalui baik ada yang sebelum maupun sesudah melewati sirotol mustaqim ada jurnal closing entries ya kalau saudara terbiasa nulis kenapa karena kita nggak tahu ya kan akhirnya bagaimana oleh karena itu perdalam nah, nak anak-anakku semua perdalam nulis kalian mengenai korupsi Baik, secara akuntansi ilmumu sudah ada, atau akuntansi forensik, secara ekonomi, secara hukum, secara filosofi. Tadi Bunda katakan, contoh Bapak danuri itu secara hukum, secara perundangan dia masuk korupsi, meskipun secara akuntansi tidak ada yang dalam arti akuntansi hitung-hitungan akuntansi pribadi itu enggak ada yang masuk kantongnya, tapi akuntansi anggaran. Dia... Cewa. Cewa. Ada dia mengalihkan anggarannya. Kemarinku cewek ah nomornya Novelda. Coba tang HP menyanangka, angka telepon masuk kelas. Mohon maaf kepada para peserta. Mohon speak mute dulu ya. Coba materinya Menangin. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan mengaudit, terutama audit forensik. Saudara, ini enggak usah jauh-jauh ngurusin negara. Peran Anda sebagai calon akuntan di desa Anda, di RT/RW Anda, lakukan audit forensik sebelum Anda menjatuhkan vonis. Hati-hati, loh ya. Jadi, jangan terburu-buru menuduh karena tuduhan Anda bisa menjadi fitnahan. Kalaupun lolos di dunia dengan bentuk materai permohonan maaf, tidak akan lolos di akhirat nanti. Ya, di jurnal entris seorang manusia di hadapan mungkar dan nakir nanti itu ada. Ya, hati-hati, lakukan perdalam pengetahuan mengenai audit forensik, dan yang terakhir, ikutlah berkontribusi mencegah dengan mendeteksi korupsi itu, ya sehingga penutupan materi hari ini adalah kita mulai mengawasi Anda ya sebagai pengawas. Ya, bagi para pejabat publik dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan harus amanah. Harus berimbang. Tidak boleh bias. Karena apa? Meskipun saudara dilindungi undang-undang yang begitu imun tapi ada Allah yang mengawasi ya dan jabatan publik Anda ini tidak diberikan rakyat semata tetapi karena Allah memberikan amanah loh ya hati-hati ya sehingga jadilah manusia yang rahmatan lil alamin jangan sembrono jabatan Anda ini sebentar tetapi kehidupan di keabadian nanti itu lama Saudara akan ditanya, kebijakan apa yang Anda lakukan? Apakah mendolimi masyarakat banyak? Hati-hati, karena nanti di neraka itu banyak yang berteriak, saudara akan menjadi orang yang merugi. ya Yang kedua, bertindaklah adil dan memenuhi due proses. Jadi proses misalnya Bansos, proses penetapan siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Kemudian proses pemberiannya yaitu pengadaan yang misalnya ini bantuan non tunai pengadaan berasnya jangan yang busuk dong pengadaan telurnya jangan yang busuk dong mereka manusia setara saudara berikan yang busuk itu kan doling ya itu ya du, prosesnya itu harus bagus harus sesuai ya agar apa yang disebut amanah itu bisa saudara jalankan Kemudian yang transparan dong, kenapa sih ada, dapat, si B nggak dapat, kan gitu. Ada transparansi agar tidak menimbulkan keraguan dan fitnah. Kemudian lakukan setugas dengan penuh efektif, efisien, ekonomis, dan bersungguh-sungguh terutama karena Allah semata. ya. Jadi amanah, jabatan Anda itu rahmatan lil alamin. Kalau hidup Anda berkah untuk masyarakat banyak, insya Allah selamat dunia akhirat hingga ke anak keturunan. Ya. Dan yang terakhir, berperilakulah sesuai standar dan kode etik sesuai institusi. Kalau Anda sebagai mahasiswa akuntansi, ya jadilah pengawas di lingkungan Anda, yaitu di RT, di RW. Bantulah Bapak RT, ya Kenapa kok Bapak RT perlu dibantu? Karena Pak Jokowi menyatakan kalau ada kesalahan bantuan tanya aja Pak RT. Sedangkan Pak RT mengatakan ada kan Pak RT yang marah-marah itu di, di YouTube. Ya apa? Saya sudah ngajukan list ini 1 sampai 100 misalnya. Lalu turun dari kecamatan, kelurahan 1 sampai 100 ini saudara-saudaranya Pak RW atau Pak Lurah. Ini gimana ini kan gitu? Saudara so saya yang tahu jadi jangan juga seutuhnya dengan pak ete bantu bantu dengan kompetensi anda itu ya perilaku anda yang benar jadi kalau anda akuntan kalau anda bukan akuntan ya kompetensi anda maksimalkan pengetahuan anda maksimalkan dengan positif thinking untuk apa membantu supaya yang mendapat amanah ini berjalan secara sirotolmus tak Mungkin itu yang saya sebutkan. Demikian, apabila ada yang kurang atau tidak berkenan, Bunda. Mohon maaf, tetapi semua bertujuan memberikan wawasan yang membuka pikiran kita agar kita selalu berusaha positif thinking, baik pada pemerintah, pada pejabat publik, pada sesama, agar supaya terjadi kehidupan di dunia ini yang penuh rahmat. Demikian wabilai taufik walidaya. Apabila ada yang kurang semata-mata dari saya dan kalau ada yang lebih itu semua karena Allah. Wabilai taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moderator silahkan. Terima kasih Bunda untuk ilmu dan wawasannya sangat bermanfaat sekali. Oke Bunda kita lanjut langsung ke sesi tanya jawab ya Bunda ya. ya? Ya, yes. uh, itu di chat itu sudah sudah ada empat pertanyaan Bunda tapi uh, mengingat waktunya terbatas mungkin untuk sesi pertama ini saya akan mengambil tiga pertanyaan dulu ya Bunda ya. Saya bacakan Bunda uh, materi yang pertama eh pertanyaan yang pertama itu dari Tresia Hesti dari Jakarta Bunda. Dia itu ingin bertanya, kira-kira menurut proyeksi Bunda, apakah dalam waktu beberapa tahun ke depan pemerintah ini akan mengeluarkan kembali program teks amnesty demi memulihkan sumber pendapatan negara, Bunda? Eh, uh, Bunda tidak bisa kira-kira ya. Bunda tidak bisa kira-kira karena satu, Bunda tidak dukun, dua, Bunda bukan pengamat ekonomi. Bunda adalah akuntan ya akuntan terutama auditor forensik ya, akuntan pemerintah, akuntan yang fokus di pemerintahan. Sehingga kalau melakukan tax amnesty sebetulnya kalau bicara tax amnesty itu saya katakan tidak efektif. Kenapa? Karena ya pemerintah itu jujur ya. Pemerintah ini kurang kuat pada saat sekarang. Saya jujur ini saya harus katakan, kurang kuat itu dalam arti powernya itu atau legitimasinya di hadapan para pe pemilik objek pajak ini kurang kuat. Kalau kita setback, set saya bukan berarti me me mencerca pemerintah sekarang ya. Saya cuma memberi masukan. Kita lihat uh, di zaman mungkin kalian mahasiswa belum ada yang lahir ya. Di zaman uh, Pak Harto pada saat menteri keuangan, eh dijen pajak dan menteri keuangnya adalah pada saat itu dia dijen pajak terus naik jadi menteri keuangan yaitu Marim Muhammad. Target pajak itu sudah hampir tidak terpenuhi. Lalu beliau memanggil sembilan naga istilahnya sekarang itu sembilan naga. Para taipan-taipan besar. Dudukan. Ya. Diberi target. Ayo kamu nyumbang apa untuk negaraku? Kamu sudah menjadi orang terkaya di dunia. Terus yang kamu lakukan nyumbang apa untuk negaraku? Pajak yang kamu berikan berapa? Ini kekurangan target pajak saya. Nah, sehingga ini cerita Pak Marki sendiri pada saat eh, tahun 97 saya seminar di Sanur. Dia berbicara di depan. Sehingga terjadi apa? targetnya terpenuhi. Mereka menyumbang sehingga sebagai balasan, bayar pajak itu ya. Sebagai balasan mereka diberikan medali. Mereka diberikan reward berupa medali atau sertifikat bahwa penyumbang pajak terbesar. Begitu. Nah, yang sekarang sepertinya enggak tahu saya, mungkin teman-teman yang ada di pemerintahan itu bisa menjawab itu, ya. Eh, yang bisa menjawab eh, apakah tag karena seharusnya kalau tag amnesti ini efektif, kita ini enggak perlu hutang. Ya. Karena apa seperti yang di, dikatakan oleh Bapak Jokowi ada 11 triliun di kantong beliau itu bukan bukan gombalan sebetulnya secara matematik itu bisa dihitung cuman nggak ada power untuk menindak bagi anda-anda yang nulis skripsi tentang teks amnesti coba datanya berapa ribu triliun yang bisa didapat dari tax amnesty, nggak sampai. Dan justru tax amnesty itu kan menyasar orang-orang terutama yang memiliki aset di luar negeri. Tapi justru menyasar WP, baik badan maupun pribadi yang kecil-kecil yang takut taat pajak ini ya. Contohnya saya, saya nggak melaporkan punya mobil ya karena masih mobil cicilan, ya kan? Jadi saya daftarkan nanti timbangannya kena pajak. Kemudian ada saudara, dapat warisan ini melaporkan jadi artinya begitu. Tapi justru pengusaha-pengusaha yang punya aset di luar negeri enggak melaporkan di situ. Padahal data sudah dipegang pemerintah, tapi tidak bisa gitu loh sayang. Sudah cukup Bunda jawabannya? Terima kasih Bunda untuk jawabannya semoga bisa uh, menjawab pertanyaan dari Patricia. Kemudian yang kedua, Bunda uh, dari Anissa Desi Faradila. Uh, beliau menanyakan bagaimana peningkatan sumber-sumber PNBP serta pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan pula KND. Diketahui bahwa KND ini kan turut memberikan kontribusi yang tinggi pada APBN. Pada program salah satunya itu pemulihan ekonomi nasional yang ditetapkan dengan PP nomor 23 tahun 2020 sebagai realokasi dan juga refocusing anggaran. Baik, kita tahu ya, PNBP itu sudah menjadi uh, fokus pemerintah. Kenapa? Karena kalau pendapatan negara dari pajak itu setiap tahunnya akan semakin menurun. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, PNBP itu kita tahu karena ekonomi kita menurut susah untuk ditingkatkan. Oleh karena itu dengan kebijakan new normal, pemerintah berharap dapat meningkatkan PNBB, PNBP agar supaya dapat juga meningkatkan KND. Sedangkan PEN itu yang tertuang dalam PP nomor 23 itu itu ditetap di, di merupakan suatu cara atau kebijakan pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi ya kan ekonomi nasional itu dengan berbagai macam kebijakan atau paket-paket kebijakan misalnya bagi yang memiliki pinjaman UMKM yang memiliki pinjaman di bawah 10 miliar itu bagaimana bagi yang di atas 10 miliar bagaimana bagi yang memiliki apa modal kerja kredit modal kerja itu harus bagaimana dan bagaimana itu banyak sekali paket-paketnya ya kalau saya sebutkan kita akan butuh banyak waktu lagi. Jadi kebijakan pemerintah di bidang pen itu banyak sekali. Salah satunya yang bisa saya sebutkan itu adalah subsidi kepada PLN dan Pertamina, ya. Karena kita tahu Pertamina ini karena orang work from home-nya banyak, otomatis yang beli bensin turun kan, ya turun. Sedangkan harga bensin di luar negeri harga Minyak bumi itu kan juga turun, nah kan rugi Pertamina. Nah ini diberikan insentif juga salah satunya ya dari kegiatan pen ini. Nah itu maupun eh, kementerian dan lembaga lain juga diberikan insentif. Jadi ada berapa triliun itu semuanya dalam rangka meningkatkan pemulihan ekonomi nasional ini. Itu ya eh, saudara Anisa Desi. Jadi sebetulnya buahnya. Eh, kebijakan yang diambil pemerintah semua dalam rangka pemulihan ekonomi dan itu kebijakan yang baik cuma hati-hati harus kita kawal kenapa karena rawan dengan fraud itu ya itu eh, mbak Ratna gimana ada pertanyaan yang lain Halo? Masih ada Bunda, sebentar saya bacakan Bunda. Selanjutnya ini ada dari Dian Pratama Bunda dari Universitas Airangga. Uh, beliau bertanya, tadi kan dijelaskan oleh Bunda setelah adanya refocusing dan juga realokasi anggaran itu bisa mengakibatkan naiknya angka defisit terhadap APBN yang ditanyakan Bunda. Lalu dari mana kita dapat menutup defisit tersebut Bunda? Apabila dari hutang luar negeri, apakah hal ini akan aman-aman saja terhadap perekonomian Indonesia ke depannya Bunda? Baik, ini sama ya. Jadi hutang luar negeri itu harus. Karena apa? Defisit tanpa COVID itu sekian ratus triliun, ya kan? Dengan COVID, dengan new normal menjadi sekian ribu triliun. Kemana? Ya sama dengan mengelola ekonomi rumah tangga. Gaji saya sebagai pegawai negeri 33 tahun itu 4 juta koma sekian, 4 koma sekian juta. Dengan adanya COVID, nggak cukup dong. Kenapa? Berasnya meningkat dua kali lipat, belum lauknya, belum beli vitaminnya, belum beli ini, itu, dan lain sebagainya. Lalu apa? Ya utang kan gitu gampangnya, gampangnya utang. Nah, jadi uh, dia kita memang harus berhutang. Nah, lalu, bagaimana aman atau tidak? Nah, Masalah aman atau tidak, pasti Dian sudah kuliah dengan Ibu Rahma. Masih ingat, hmm. Bu Rahma, sebagai ahli moneter yang akan mengetahui rumus-rumus uh, seberapa jauh keamanan kita dan seberapa potensi kita, meskipun berhutang, bisa bangkit. Jadi, hutang ini menjadi tuas untuk meloncat, untuk bangkit, sebagaimana di era... Sby pada saat awal ditinggali hutang dari Megawati, yang merupakan utang dari IMF waktu itu. Nah, kemudian di Sby periode kedua, utangnya sudah lunas semua. Ya, Anda bisa membaca APBN-nya, ya. Jadi, saya yakin kita masih bisa. Ingat, negara kita itu potensinya banyak. Kenapa? negara kita ini negara pilihan Gusti Allah ya. Kenapa? Karena negara kita ini adalah ceblok. Mbah saya tuh kalau cerita dongengin saya waktu kecil, negara kita ini ceblok tanah surga. Kan bukan lagunya Gus Plus loh ya, ini ceritanya Mbah. Saya. Kenapa? Pada saat Adam dan Hawa diturunkan ke bumi itu dengan tanah dari surga, turun ke bumi berupa Nusantara namanya ya. Lalu Adam dan Hawa karena jatuh, berpisah, bertemunya di Tebal Rahmah Kata Mbak saya yang mungkin secara ilmiah tidak harus dibuktikan, tetapi Mbak saya itu juga juga orang pinter, bukan orang sembarangan. Jadi beliau dongengi saya itu begitu. Dan saya percaya. Kenapa? Karena di Indonesia loh ada yang namanya uranium, titanium itu hanya di Indonesia, yang lainnya tidak ada. Kalau minyak, gas dan lain sebagainya ada di mana-mana, tapi uranium dan titanium itu cuma ada di Indonesia. Dan ke depan kita butuh titanium banyak. Dan tahu nggak lokasi titanium di mana Dian? Banyuwangi, ya. Kalian harus bersyukur jadi orang Banyuwangi. Hanya ada di Banyuwangi titanium. Tapi hati-hati, kalian punya kekayaan di rumah, ya kan? Misalnya saudara punya, saudara ini biasa sederhana, tapi di dalam kamar tidurnya ada warisan dari nenek moyang, emas murni satu ton. Lalu saudara panggil, eh tolong dong saya dimakmurkan gimana caranya? Loh, ya saya harus lihat dong potensimu kayak apa masuk kok malah dipersilakan buka lemari ngambil apa warisan yang bertonton tadi Pak pulang saudara tetap miskin. Tapi peninggalan nenek moyang habis. Nah itu jangan ya, jangan. Itu yang harus kalian sebagai calon pemimpin bangsa memaksimalkan semua warisan dari nenek moyang yang merupakan pemberian Allah berupa kekayaan dan sumber daya untuk dimaksimalkan demi sesuai amanah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 demi kemaslahatan rakyat banyak. Itu ya, Dian ya. Jangan khawatir. Kalau apakah aman atau tidak, itu yang mempunyai rumus menghitung aman atau tidak, Bu Rahma. Dian pasti sudah diajari sama, Pak, sama Bu Rahma, ekonomi moneter, termasuk bagaimana rumus-rumus Uh, hutang yang aman itu ya jadi seperti itu karena bunda akuntansi ya terus terang kalau mengatakan aman ya aman saja secara akuntansi ya secara akuntansi itu saudara kan belajar dengan rasio rasio ya rasio rasio aset bandingan liabilitas dengan ekuitas gimana rasionya kalau ternyata tidak aman itu harus bagaimana itu kan secara akuntansi secara Ekonomi moneter itu bisa mengatakan aman, secara akuntansi bisa mengatakan tidak aman, kan gitu? Karena akuntansi kan rasio-rasio dari tiga tiga tadi, nyadian ya, ya. oke? Okay. Bagaimana? Pertanyaan bagus-bagus ini semua luar biasa, berarti semuanya anak-anakku ini pinter-pinter luar biasa. Cuman mohon maaf karena keterbatasan bunda-bunda sebagai akuntan bukan sebagai ekonom ya itu yang harus disadari dari mulai S1 sampai S3 bukan berarti Bunda enggak belajar belajar kalau dijelaskan di sini nanti habis waktunya nanti dijapri aja ya gitu yep. silakan pertanyaan yang lain Bunda waktunya masih tinggal sedikit satu pertanyaan lagi nih Bunda deh boleh lima boleh ini Bunda dari Yuski El Fahmi Bunda. Beliau menanyakan untuk menghindari terjadinya fraud, double counting, pemerintah ini perlu melakukan pendataan dan pendataan dan lebih lanjut sekalian membuat big data. Selama ini NIK di KTP hanya tersimpan rapi, belum dirasakan kemanfaatannya implementasi basis data ke pembangunan saat ini resiko duplikasi penerima penerima memang tinggi. Mohon diberikan rekomendasi Bunda mengenai langkah-langkah untuk dapat mengurangi terjadinya fraud atau duplikasi pelaksanaan anggaran terutama untuk recovery uh, di, di masa COVID-19 ini, Bunda. Pertanyaan ini bagus. Saya tadi katakan bahwa ada satu orang atau satu kakak menerima double counting ya dari Kemensos dapat dari anda lihat dari Didi Kempot, dari apa konser, dari mana-mana, itu semua belum lagi dari pribadi, dari organisasi wakaf, dari organisasi yang apalah-apalah. Satu, satu kakak bisa dapat lebih dari tujuh. Di satu sisi, ada satu kakak tidak dapat sama sekali. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa? Kalau uh, si Yuski tadi mengatakan, kan pakai nik itu bisa sebetulnya bisa disusun dengan rapi melalui EKTP Big Data. Ya. Tapi kita ini repotnya, kebaruan, keakurasian data, kebaruan data itu selalu telat. Sekarang aja, sensus penduduk baru 19 loh sampai hari ini, eh sampai kemarin ya, baru 19 yang ngisi. Karena semua sibuk dengan COVID. Saya sendiri lupa, anak saya sudah ngisi sensus penduduk atau belum. Itu seperti itu. Nah, sehingga apakah keluarga ini keluarga sejahtera atau non sejahtera itu tidak bisa secara akurat diperoleh itu satu ya kedua pemberi dana pemberi bantuan itu banyak karena sifat kita ini orang Indonesia ini yang sifatnya ini lebih senang memberi daripada meminta ya ini kan diajarkan oleh leluhur kita bahwa kita itu lebih berharga kalau memberi daripada meminta sehingga lebih banyak yang memberi daripada yang meminta, nah itu sehingga sumbernya banyak tetapi tidak efektif, nah itu dua ya. yang ketiga uh, double counting tadi karena data yang tidak akurat kemudian sumber yang banyak menimbulkan banyak kekacauan di bawah. belum lagi tadi godaan fraud baik triangle fraud maupun gon teori gon itu setiap saat mengancam. Saitoni rojim itu setiap saat membisiki, ya. Apalagi di ya, orang yang berhadapan dengan duit banyak. Apalagi orang yang punya kesempatan. Wes, berasnya saya ambil beras di sana, padahal berasnya busuk. Telurnya telur di sana padahal telurnya busuk. Kenapa? Karena lebih murah dari yang dianggarkan. Kalau lebih murah kan saya saya dapat sosok. Nah, ini ini kebiasaan seperti itu. Oleh karena itu, saya tadi nyinggung Jepang ya. Di Jepang, ini saya terpaksa bercerita sedikit panjang. Saya punya teman pegawai negeri, bukan teman ya, adik kelas di SMP. Kira-kira mungkin ada enam tahun di bawah, 6 atau tujuh tahun. Dia belum pensiun dari pegawai negeri. Karena kompetensinya dia ditawari oleh salah satu kota di Jepang untuk pindah ke sana. Lalu dia mencar e, mengajukan pensiun dini. Oktober dia dapat SK pensiun dini, langsung migrasi ke Jepang. Kemudian keluarganya nyusul bulan Desember setelah dia dapat settle dapat tempat, dapat gaji, tetap sudah jadi pegawai negeri Jepang. Bukan orang Jepang, dia masih WRI. Ya, jadi pegawai negeri Jepang di e, salah satu kota kecil di Jepang. Don apa itu saya lupa. Ada di Facebooknya. Nah. Kemudian pemerintah Jepang sejak COVID memberikan bantuan 100 ribu yen setiap bulan satu nyawa. Satu nyawa loh, bukan satu kakak. Ya. Dan semua itu sudah tidak ada apa-apa. Dan itu semua baik yang miskin, sangat miskin maupun kaya, semua dapat. Tidak adil, enggak. Karena itu kewajiban pemerintah mengatasi dalam kandan, kandang, kandang pandemi ini diberikan 100 ribu yen. Bahkan pendatang seperti teman saya tadi, dia ngurus kemarin dia apa awal awal puasa kemarin dia upload di Facebooknya, suratnya sudah diurus, meskipun dia pendatang tapi kan tinggal di sana. Karena dia stay ada surat keterangan sebagai penduduk, ya, bukan bukan warga negara ya penduduk itu artinya bukan bukan turis bahkan yang turis pun boleh mendaftar ya, yang turis nggak bisa pulang boleh mendaftar nanti akan dapat pinjam nah dia dapat begitu dia serahkan dokumennya terdaftar secara online real time big datanya itu tertata rapi langsung masuk ke rekening dia mewakili satu karena dia istri dan tiga anak langsung 500.000 yen sebulan itu yang terjadi. Kalau di kita sumbangan kemencos, Kemendes, kemudian dari macam-macam itu dijadikan satu di Bapenas misalnya, satu pintu, lalu semua itu tidak boleh mengeluarkan, semua langsung masuk rekening masing-masing, nggak akan ada korupsi, nggak akan ada yang kelaparan, nggak ada itu yang terjadi ya anakku sayang Mas Yuski seperti itu sehingga kalau kita mau me... lo terus terus gimana Bunda kita kenyataannya seperti itu ya itulah kita kawal kita kawal saudara sebagai mahasiswa kawallah saudara sebagai non mahasiswa pun saudara harus ngawal tetapi hati-hati jangan nyinyir jangan negatif thinking ngawal iya. Harus, karena apa? Manusia itu harus ada kontrolnya. Padahal ada kontrolnya, roket atit ya kan? Setiap saat, tetapi tetap bisa bleset. karena saya rojim itu halus. Ada mungkar nakir, masih bleset, ya sesama manusia. Karena wajib bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Wajib itu kalau Anda melihat tanpa mengingatkan, Saudara dimintai tanggung jawab nanti di akhirat ya. Jadi pertanyaan saudara, e, gimana bisa membuat big data? Ya harus sekarang mulai big data ini. Tapi yang akurat dan real time. Jadi kalau sekarang itu seperti misalnya sebelum covid, Bunda itu yang belum yang ikut serumah dengan Bunda dua anak. Sebelum covid mereka kerja. Begitu COVID dapat satu, yang dua minggu, yang e, anak saya yang asisten manajer sebuah EO. EO-nya otomatis dihentikan semua. Sampai waktu yang tidak jelas. Karena dihentikan dan perusahaannya itu dapat duitnya itu kan dari kegiatan, event, maka dia berhenti di rumah. Per-PHK dengan sendirinya. Lalu anak saya yang kedua, karena dia guru, guru non-TK, penghasilannya kan tidak banyak. Non-TK loh ya. Jadi penghasilannya tidak banyak. Lalu dengan dihentikannya itu, dia biasanya sampingannya kan ngelesi. Otomatis kan nggak bisa ngelesi. Sehingga dia dirumahkan di nah ini. ini baru contoh di rumah saya sendiri, belum di rumah-rumah yang lain. Belum lagi kepala keluarga untung saya masih jadi dosen ya kan masih bisa mengajar kalian mulai dari pagi sampai malam ya kan. Di situ jadi banyak hal seperti itu yang kita tahu bahwa berubah sesuai nik. Tadinya misalnya tadinya keluarga sejahtera menjadi tidak sejahtera, keluarga tidak sejahtera menjadi amat sangat tidak sejahtera. Nah ini kapan mengupgrade-nya? Nah kan kita belum punya sistem seperti itu dan kalau punya sistem sistemnya nanti mahal. Sedangkan ektp aja dikorupsi di sekian triliun, ya kan? kita ini serba salah gitu loh ya tapi harus ini menjadi titik awal a point of view big bagi kita untuk merubah diri kita ayolah wes ibaratnya kalau nenek apa nen o, apa orang tua atau kakek saya mengatakan ngono ya ngono wes leren sekarang ayo dengan covid ini kita harus menjadi lebih baik kita perbaiki minimal sebelum mati karena kematian tuh nggak disangka-sangka Sebelum mati, ayo berbuat baik, terutama pejabat publik. Sekarang, kamu menjadi makhluk yang memberikan rahmat pada banyak orang. Ayo berbuat baik, siapa tahu itu menjadi tugasmu terakhir. Ya kan? Kita enggak tahu. Jangan sampai memberatkan langkahmu menghadapi ilahi atau memberatkan kehidupan anak cucu itu. Ya, eh, Yuski, memang bisa usulanmu bagus, ya, toh. Dan supaya tidak terjadi double counting dan fraud, Jepang itu bisa diikuti. Loh, Jepang kok bisa, Bu? Iya karena Jepang sudah siap hardware-nya, software-nya, nya sudah siap infrastrukturnya. Sehingga udah nggak perlu repot beli beras, busuk, beli telur busu, ya kan? Tidak diikuti langsung masuk ke rekening masing-masing. Atau kalau yang tidak punya rekening, ke bank yang di tentukan untuk ngambil. Kalau di desa mungkin di kantor pos. Itu saja kalau saya usul. Makanya saya itu kepingin sekali kemarin dengan Pak Bambang Brojonegoro itu saya kepingin gitu loh. Berdiskusi. Kenapa nggak dibuat satu pintu seperti Jepang? Udah pasti efektif. Dan fraud itu bisa dihindari. Tapi ya itu tadi kita belum siap kayaknya. Nah. Untuk big data, makanya tugas kalian di sini ya, membenahi negara kita, ya siapkan big data untuk kependudukan supaya kalau ada apa-apa bisa. Sehingga yang protes, ya ini pemilihan umum kok bisa menang itu ada ada pemilih yang fiktif. Nah itu bisa kalau big datanya sudah siap dan akurat, enggak ada itu makan apa merekayasa daftar pemilih ataupun jumlah pemilih misal itu salah satu ya. Jadi big data memang butuh tetapi yang akurat. Tuh, begitu ya Nak ya. Oke, ada lagi Ratna? Baik Bunda, terima kasih untuk jawabannya sangat jelas dan sudah mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Cukup Bunda pertanyaannya. Baik, jadi selesai nih. Ya, ya. sudah nih. Iya, sudah. Yes. Harapan Bunda dari kuliah kuliah tamu ini bagi anak-anakku mahasiswa yang ganteng, soleh, pinter, santun, yang cantik Ayu, Soleha, pinter, santun. <kuh> Anda adalah calon pemimpin bangsa. Jadilah kalian pembelajar kehidupan terutama ya. Dan jadilah saudara sebagai kalifatullah di muka bumi yang sebenar-benarnya. Lakukan tugas dan tanggung jawab saudara, lillah. ya Jangan anggap bahwa hanya ada di dunia adalah perhitungan di akhir tahun. Itu saja, di akhir tahun, di akhir tahun itu akuntansi di akhir nanti, di yaumil akhir pada saat saudara sebelum atau sesudah melewati sirotol mustaqim itu pesan bunda ya itu saja baik mbak ratna saya kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya pada anak-anakku tersayang pada rekan-rekan dosen pada apa teman-teman yang baik dosen maupun bukan dosen siapapun lah Semoga apa yang saya berikan ini sedikit ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, saya mohon dimaafkan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Amin, sangat bermanfaat kok bunda. Uh, saya menyimpulkan sedikit dari materi yang bunda sampaikan. Bahwasanya COVID-19 ini menyerang hampir di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan sampai saat ini, 29.521 sudah yang terpapar virus corona, dan 1.770 lainnya meninggal. Dampak yang ditimbulkannya pun tidak main-main, tidak hanya berdampak pada perlambatan ekonomi, tetapi juga berdampak pada penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan serta sistem keuangan yang semakin memburuk dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Oleh karena itu, dalam rangka penanganan dan juga antisipasi dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengambil tiga langkah kebijakan dalam menjalankan APBN pada tahun 2020. Yang pertama ada reconfusing angg anggaran kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah untuk percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua ada realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas COVID-19 dan yang ketiga ada penghematan belanja kementerian atau lembaga dan juga Meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19. Indonesia saat ini telah mencapai babak baru dalam menghadapi COVID-19, yaitu diterapkannya new normal atau perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, ada dua strategi dalam menghadapi. Uh, new normal. Yang pertama ada pemanfaatan perubahan sosial budaya menjadi sebuah kekuatan untuk kebangkitan ekonomi, kesejahteraan baru. Dan yang kedua yaitu pemanfaatan perubahan lingkungan fis fisikal. Kemudian saya ada sedikit kata-kata <tuh> untuk sebelum menutup acara kuliah tamu pada <tuh> siang hari ini, yaitu adanya keputusan dan kebijakan tak, se tak semuanya bisa diterima pasti akan menimbulkan pro dan juga kontra. Dalam keadaan saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan apalagi memperbesar kepentingan. Namun mulailah memiliki kesadaran. Ambil hikmah dari setiap kejadian dan jadikannya sebagai acuan untuk melangkah maju ke depan. Jangan merasa terbatasi karena kondisi yang terjadi saat ini, tapi teruslah kembangkan diri, gali dan cari segala potensi yang tersembunyi. Dari saya semangat dan teruslah bermanfaat. Semangat. Semangat. <laughs> uh, bunda mungkin sebelum ditutup ada uh, penghargaan dari panitia. Silakan untuk panitia yang bertugas. Nah, ini kenang-kenangan dari ya kami, ya. Bunda. <laughs> Luar biasa, sangat membanggakan kalian. Jadi sebetulnya Bunda tidak butuh penghargaan. Yang Bunda butuhkan adalah kesadaran kalian dengan situasi ini dan lalu Saudara berkontribusi bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi negara, bagi bangsa dan bagi agama dan bagi kehidupan masyarakat banyak. Itu aja yang Bunda inginkan sebetulnya. Tapi kalau diberikan penghargaan seperti ini Alhamdulillah, Alhamdulillah. suka sekali karena senyum Bunda jadi cantik ini. Cantik sekali Bunda. <laughs> ini juga lebih cantik kan ya. Terima Sama kasih. Sama-sama Bunda. Ya. Uh, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sebagai moderator jika ada salah kata. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik hambanya. Sekian dari saya. Saya kembali kan ke MC, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda tambahkan juga mereka-mereka yang non mahasiswa juga butuh sertifikat. Jadi peserta-peserta itu diumumkan di, di minta kemana sertifikatnya, tolong diberikan email panitia di di slide screen biar mereka mencatatnya. Ya, ya bunda, siap. Terima kasih bunda. Terima kasih kepada Kak Ratna. Terima kasih juga kepada Bunda. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara sesi foto bersama, saya ingin mengumumkan bahwa para peserta dimohon untuk mengisi kuesioner di share screen sudah ada linknya dan panitia juga sudah mengirimkan ke WA group supaya peserta mengisi kuesionernya agar dapat mengevaluasi kegiatan kuliah tamu kami yang selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon kepada seluruh peserta supaya menghidupkan kameranya supaya kita bisa mengabadikan momen bersama Bunda Ayo, mana yang ganteng, yang cantik ini? Ayo, tunjukkan. Kita semua adalah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kepada PDD bisa stop share screen-nya, biar kita bisa mulai mengambil. Ini kok belum kelihatan ini ya. Fikri, Dinda, Mbak Rinda, Risnanda, ini ayo. Mbak Rinda, mana wajahnya Saiful Krisnanda? Rinda hadir. Assalamualaikum, ya. waalaikumsalam. Ayo, itu Saiful, mana Mbak Teresia? Mas Ari, Halo, ya. Mbak Silvi, ayo cantik, loh Mbak Teresia. Putra Putra matanya, Bunda. Foto KTP Rara. Eh foto KTM. Ayo. Hmm, aduh, Ibu Yuli mesra banget dengan suaminya. Foto jangan foto dong, wajahnya yang cantik Bu Yuli. Ayo itu. Sudah. Ada yang belum ya, Saiful, Ani, Monggo. Ayo, Bunda, sudah siap? Tuh, kok ngilang semua lagi. Ayo, um, ini kan sudah nyala semua. Saya hitung sampai tiga, kalian bisa berpose ya. Panitia bisa mengambil gambarnya: satu, dua, tiga, lagi ya, Bunda. Pose yang cantik, Bunda. Oh, cantik selalu. Bunda itu tidak pernah tidak cantik. Karena wanita. Kalau cowok, ya Bunda ganteng. Jempol semua. Coba jempol semua, sulfa Oh, ya. Kepada seluruh panit, eh, peserta, mohon untuk mengacungkan dua jempolnya. Saya hitung sampai tiga, ya. Satu, dua, tiga. Semangat! ya semangat kan gitu ya. Terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih juga kepada kalian yang telah berpartisipasi, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tak ada gading yang tak retak oleh karena itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja karena kesempurnaan hanyalah milik Allah saya selaku MC mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Salam. 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 Terima kasih Bunda. Ya. Selamat 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 ya.